Oke teman-teman, kembali lagi bersama kami Nes Group Indonesia. Pada hari ini kita akan membawakan sesuatu yang berbeda lagi sesuai janji kami di setiap minggu, di setiap dua minggu, di setiap momen kita akan menghadirkan buat kalian inspirasi-inspirasi baru, ide-ide baru, sehingga kita bisa menghadapi new normal ini, bisa menghadapi pandemi ini dengan kreativitas baru teman-teman. Ya, seperti tadi kalian mungkin bisa nonton pas waktu opening ada permainan lighting ya, ada lighting show. Jadi itu permainan lighting visual teman-teman ya. Jadi lampunya bisa gerak-gerak. Hal ini menjawab dari live kami mungkin sekitar 2 minggu yang lalu. Banyak sekali yang request ke kami, bisa nggak itu panggungnya seperti itu, lalu ada lampunya bisa gerak-gerak. Nah itu pada hari ini kita menjawab mengenai pertanyaan seperti itu teman-teman. Tetapi ada hal yang lain lagi yang ingin kami persembahkan buat teman-teman semua pada hari ini ya. Ada sesuatu yang berbeda lagi, yaitu sesuai dengan judulnya, Launching Special Shape LED Screen by YesTech ya. Nah itu jadi kita hari ini berbicara mengenai LED screen. Loh kok LED screen gitu ya? Kenapa balik lagi LED screen? Jangan salah. LED screen yang kali ini ada kata-kata special shape. Artinya ini bentuknya bukan yang biasa-biasa saja seperti yang kalian tahu teman-teman, yang bentuknya hanya kotak-kotak begitu saja. Ya. Nah, tadi juga ada kata-kata YesTech. Apa itu YesTech? Siapa itu YesTech? Nah, gua akan jelasin sebentar mengenai YesTech dan Nest Group Indonesia. Kami Nest Group Indonesia ditunjuk sebagai distributor resmi untuk pemasaran LED screen YesTech ya, dengan brand YesTech dari pabrikan YesTech di China ya. YesTech adalah salah satu perusahaan manufaktur LED screen terbesar di China teman-teman ya. Gua akan ceritakan sekilas saja. YesTech ini dibangun berdiri tahun 2001 dan dia sudah melayani ya order di lebih dari 100 negara di seluruh dunia teman-teman. Bayangin, ini bukan perusahaan kaleng-kaleng teman-teman. Jadi ini perusahaan yang salah satu yang terbesar di China, dan mereka menunjuk kami Nest Group Indonesia sebagai salah satu distributor resmi di Indonesia. Apa kelebihan YesTech, apa kelebihan produk-produknya, nanti akan dipaparkan jauh lebih detail dan jauh lebih terang benderang nanti di sesi-sesi berikutnya teman-teman. Nah teman-teman, YesTech sudah memasarkan produk LED screen di lebih dari 100 negara. Dia juga sudah melayani berbagai macam event internasional di seluruh dunia ya. Olimpiade London, lalu Brazil World Cup, Milan Expo, Incheon Asian Games ya. Ini semuanya adalah event-event dunia yang sudah disupport oleh YesTech, teman-teman. Ya. Nah, jadi kami memberanikan diri, kami menjadi distributor dan kami memakai produknya ya, dan sekarang ready di Indonesia. Teman-teman, sebentar lagi saya akan memutar video cuplikan sedikit mengenai YesTech supaya teman-teman tahu kira-kira YesTech itu seperti apa sih ya. Oke teman-teman, saksikan cuplikan berikut ini. Different pixel pitches with the same dimensions of cabinet. From P3.9 to P15.6 are included in Magic Stage series. Adopting polymer nanotechnology makes Magic Stage series become the most solid LED display.
Nah, teman-teman, barusan kalian sudah menyaksikan cuplikan dari company profile, sedikit gambaran, sedikit visualisasi dari, oh ternyata YesTech itu seperti itu ya, gedungnya seperti itu, pabriknya seperti itu, kalian sudah bisa saksikan sekilas barusan. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini, gue tidak akan sendirian di sini, ya kan? Gue akan menghadirkan salah satu sosok ya, di balik kesuksesan dari Nest Group Indonesia, teman-teman. Beliau akan hadir, beliau akan sharing kepada teman-teman semua apa itu produk special ship dari YesTech. Oke, teman-teman, langsung saja kita panggilkan Bro Sugianto Husin. Oke, terima kasih Bro Rio. Terima kasih buat teman-teman yang udah join bersama kami. Pada kesempatan kali ini, saya Sugianto Husin, CEO dari Nest Group Indonesia yang berbadan hukum PT Sarang Gagas Indonesia. Dengan ini, saya mau cerita Nest Group Indonesia itu apa. Nest Group Indonesia berdiri dari tahun 2009, jadi sampai sekarang udah 10 tahun lebih kami bergerak di bidang rental, sound system, lighting, multimedia, kemudian live conference, dan live streaming. Dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, terlihat dari tahun 2009 sampai sekarang, terutama di bidang multimedia. Saat ini kami dipercaya oleh salah satu perusahaan manufaktur LED screen terbesar di Cina untuk menjadi distributor resmi di Indonesia. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini, kami akan memperkenalkan produk terbaru dari Nest Group Indonesia yang bekerja sama dengan YesTech, yaitu YesTech MG6S atau MG6S dengan teman-temannya MG11, 12, 13. Jadi ada MG11, MG12, MG13 dan seterusnya. Berikut saya jelaskan apa itu MG6S. MG6S ada P2.6, ada P2.8, P3.9. Untuk sebagian besar teman-teman yang para IO pasti udah tahu ya apa itu P di kode di LED screen. Yaitu P itu adalah pitch. Jadi jarak antar LED-nya, antar lampu LED-nya itu adalah kalau misalnya P2.6 yaitu jaraknya itu 2,6 mili. Jadi jarak antar titik kalau diukur 2,6 mili. Kalau P2,8 ya 2,8 mili. Terus kalau P3,9 3,9 mili. Nah, kelebihan untuk YesTech MG6S itu ada di multifunction hole di belakangnya kabinet si LED screen tersebut. Jadi ada multifunction hole itu kalau misalnya kita taruh dia sebagai stage. Jadi kita injak LED screen-nya itu, di bawahnya itu ada konstruksi khusus. Nah, konstruksi khusus itu akan ditaruh di, akan masuk di multifunction hole. Jadi ada sebuah modul gitu, kita tancepin gitu di multifunction hole. Terus kemudian corner protection design. Jadi pada waktu kita udah selesai pakai, kita akan di corner-nya itu ada sebuah pengaman, safety lock begitu. Jadi kita taruh, jadi kalau misalnya dia terbentur sampingnya atau kita tidak sengaja masukin di hard case gitu ya, itu akan aman karena kebenturnya lock tadi, kunci-kuncian tadi itu. Terus kemudian test button, pada waktu kita mau pasang, sebelum pasang kita bisa tes dulu dengan test button tersebut. Jadi kalau misalnya kita tes warna R, red gitu ya, kita pencet sampai jadi warna merah, layar depannya akan jadi warna merah. Dan yang terakhir itu cable collection buckle. Cable collection buckle itu adalah tempat untuk kita menggulung kabel. Jadi tidak perlu kita cabut colok terus untuk kabel power. Jadi kita ada tempat untuk gulung kabel di belakang kabinet. Jadi simple, nggak mudah rusak karena sering dicobot. Copot colok begitu, kita bisa langsung gulung kabelnya di belakang kabinet tersebut.
Terus kemudian anti-collision ability increase by 60%. Maksudnya gini, untuk LED screen-nya itu, lampu LED-nya itu kita untuk YesTech, dia ada teknologi untuk solder biji mata LED-nya itu bisa mencegah kerusakan hingga 70%. Jadi upgrading nih, biasanya soldernya sistemnya seperti ini, saya nggak bisa cerita sistem soldernya, karena ini rahasia perusahaan juga. Jadi hasil solderannya itu membuat LED-nya itu tidak mudah rusak, tidak mudah dead pixel, tidak mudah mati, tidak mudah ada yang nyebutnya cacing kayak gitu. Itu anti-collision ability increase by 60%. Terus kemudian new heat conduction balance system to release the heat of each working IC and LED effectively and evenly. Jadi maksudnya gini, di LED screen itu ada panas. Pada waktu nyala itu ada panas. Nah, pada waktu dengan teknologi YesTech, itu panas itu akan mudah lewat dengan cepat. Jadi karena panas itu mempengaruhi kinerja LED, jadi makin panas, dia bisa mudah rusak pertama. Terus yang kedua juga bisa memperlambat penerimaan data. Karena ada receiving card di belakangnya. Nah itu kalau panas, panas banget ya menurun. Performanya menurun. Jadi itu harus diperhatikan untuk beli LED screen. Atau misalnya event yang durasinya panjang dari pagi sampai malam kayak gitu. Kondisi on terus, bahkan ada yang setelah mati sebentar terus kemudian udah harus nyala lagi untuk gladi bersih dan sebagainya. Kita udah aware akan itu. Terus kemudian available for front and rear maintenance. Jadi kita udah YesTech udah pikirkan untuk modulnya dia, kabinetnya dia itu mudah untuk kita maintenance, baik kondisi terpasang maupun kondisi tidak terpasang. Jadi kunciannya gampang, ada 4 itu, 1, 2, 3, 4, kita buka klip-klip gitu aja, udah langsung copot. Itu udah langsung kita bisa ganti dengan cadangan. Jadi kita bisa bayangkan seberapa cepat copot, pasang. Itu nggak nyampe 10 detik udah selesai nyala lagi. Terus kemudian untuk various shapes. Nah ini yang poin lebihnya di YesTech. Itu special shape kabinet, ada yang segitiga, ada yang nanti seperempat lingkaran. Itu kalau digabung-gabung seperti puzzle gitu ya, itu bisa menjadi angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bla bla bla, 0 gitu ya. Terus huruf juga bisa A, B, sampai Z gitu. Terus kemudian ada yang bentuk hati, bentuk mobil, botol, terus kemudian gelas, terus kemudian ada yang pohon natal, seperti itu, tergantung ke kreativitas kita. Nah, untuk modul-modulnya, kabinet-kabinetnya, itu MG6S, itu punya teman-teman. Jadi ada MG11, terus ada MG12, ada MG13, ada MG14, dan seterusnya. Nah, MG11 itu adalah corner. Jadi, kalau misalnya kita ketemu suatu desain panggung gitu ya, desain LED screen yang perlu belok nih. Jadi 90 derajat patah belok, terus kemudian patah lagi belok. Itu biasanya kalau siku ketemu siku, itu kan selalu ada gap tuh. Ada gap tebalnya LED screen gitu. Nah, sekarang dengan adanya MG11 itu kita bisa sampai 90 derajat ya. Itu bisa setelah LED, sebelahnya langsung LED lagi. Jadi ketemu corner tuh, jadinya corner. Jadi kita bisa sampai 90 derajat, artinya kita bisa perbesar. Itu keunikan dari YesTech. Jadi mau 95 derajat, terus kemudian 100 gitu ya, 110 itu bisa. Jadi kita bisa adjust cornernya itu apakah mau 90 derajat atau mau lebih derajatnya, itu bisa.
Terus kemudian MG12 itu adalah yang bentuk segitiga. Jadi biasa di samping-samping itu seperti kayak kita mau bikin bentuk panah atau apapun untuk cornering begini gitu ya. Untuk bentuk segitiga kita tinggal tambahkan MG12 di sampingnya si MG6S itu. Terus kemudian MG13 adalah sektor. Jadi seperempat lingkaran. Jadi artinya kalau misalnya kita ada 4 MG13 kita gabungkan itu jadi satu lingkaran kabinet yang berbentuk lingkaran. Terus kemudian MG14 adalah bentukannya dari MG12 itu setengahnya. Jadi kita misalnya butuh sudutnya enggak 45 derajat, kalau MG12 kan 45 derajat nih. Nah, MG14 setengahnya. Seperti itu. Nah, banyak lagi ada MG15, ada MG16 gitu ya. MG16 itu spesial untuk diinjak. Itu MG16. Jadi belakangnya itu soket-soketnya itu berbeda tempat. Jadi kita pikirkan bagaimana posisi kalau dia ditaruh di lantai, terus kemudian diinjak itu aman sekali, terus kita mudah instalasinya. Jadi kelebihannya si S-Tech itu juga kecepatan dari pemasangan. Selain dia ringan ya, dia bukan pakai besi atau metal dan sebagainya seperti itu untuk kabinetnya. Dia pakai polimer gitu, polimer karbon. Sehingga dia ringan sekali, jadi kita bisa stack, bisa gantung sekitar 10 meter itu pun tidak masalah bagi ya stack. Terus kemudian cara pasangnya, nanti saya ceritakan kenapa bisa cara pasangnya dengan mudah sekali. Terus kemudian light and thin cabinet, it's easier and safer for sky curtain installation. Jadi kalau di belakangnya si ya stack itu, dia ada lubang. Itu kita ada semacam U-shape begini. Terus kemudian kita bisa cantolkan begini. Jadi misalnya truss, kita hanging truss, kita gantung truss. Terus kemudian kita mau taruh si Y-stack begitu. Nah itu udah ada pengaitnya. Jadi tinggal pengait tersebut kita masukkan ke LED-nya, ke trusnya gitu ya, kita cantolin, udah kita puter. Itu udah mudah sekali untuk pasang sky installation. Kemudian sky, kita bisa cornering, artinya kalau bahasa biasanya itu curve. Jadi bisa kita curve itu langsung ke bawah gitu, nyambung itu bisa. Udah sangat mudah sekali, karena konektornya dia. Nah, ada lagi creative connection. Jadi biasanya kan LED screen tuh dipasangnya sebelahan nih. Kotak sini sama kotak sini, terus baris begitu. Habis itu kita taruh lagi baris atasnya begitu. Cara pemasangan LED screen biasanya. Nah, Y-Stack tidak perlu. Dia bisa dipasang setengahnya begini. Itu up left and right dislocation. Kemudian setengahnya begini posisinya. Up and down dislocation. Ya, terus front and back dislocation. Jadi kita bisa maju mundurin. Nah, dia ada konektor-konektornya itu. Kita bisa maju mundur, bisa setengah-setengah begini atau setengah-setengahnya begini. Gitu. Nah, itu bisa begitu. Kuncinya dari ini, dari improved torsion of connectors. Nah, konektornya inilah yang ada di kita taruh di lubang-lubangnya kabinet Y-Stack MG6S tadi beserta teman-temannya. Kita masukin kunci, begitu aja. Ya, kemudian supporting the double backup of calibration data. Ini optional. Jadi kalau kita biasanya vendor, karena saya ngalami nih sebagai vendor rental multimedia, rental LED screen, itu suatu event nggak boleh kita bermasalah LED screen-nya. Kalaupun bermasalah itu harus cepat penanganannya. Nah, kita bisa optional untuk Y-Stack MG6S series ini, itu dua kita kirim sending datanya itu. Jadi sending card ke receiving card. Jadi ada yang utama, ada yang backup. Nah,
Kalau misalnya yang utama ini ada masalah gimana-gimana, kita bisa langsung menggunakan flash memory yang untuk yang backup. Jadi cepat sekali penanganannya. Nggak sampai 1 menit, udah langsung nyala lagi. Begitu dengan flash memory yang digunakan di YesTech MG6S. Nah, itu tadi keterangan teknis atau pembahasan teknis tentang YesTech MG6S series. Nah, apa aja nanti aplikasinya itu bisa ngapain aja, itu ada prinsipal langsung dari YesTech yang akan sharing ke kita. Jadi dia langsung yang akan menjelaskan bagaimana di seluruh dunia itu YesTech itu bisa ngapain aja sih, udah digunakan buat apa aja sih, bentuknya apa aja seperti itu. Itu ada teman kita nanti dari prinsipal YesTech yang akan menjelaskan. Makanya dengan ini Nest Group Indonesia dengan bangga mempersembahkan YesTech MG6S series. Oke, teman-teman, itulah launching dari Special Shape LED Screen MG6S. Wow, luar biasa. Itulah salah satu persembahan terbaik dari Nest Group Indonesia, teman-teman. Ya, Bro Sugi, sambil menunggu sambungan dari China, dari prinsipal kami, Miss Elina, gue pengen ngobrol-ngobrol dikit nih mengenai MG6S ini, ya. Yeah.
Jadi apa sebenarnya yang mendasari Nest Group Indonesia di era pandemi ini, di era new normal ini, kok berani-beraninya mengimpor special shape LED screen dari China? Nah, okay. Itu gimana? Jadi gini, ini sejujurnya aja ya, yeah. Om Rio ya. Jadi tahun 2018, Selina itu visit kantor kita. 2018? Ya, wow. Kantor kita di Nest Group Indonesia, dia cerita bahwa ada loh special shape LED screen. Saya interested banget tuh. Yeah. Jadi karena permasalahan, berangkat dari permasalahan. Selalu saya berangkat dari permasalahan. Karena Nest Group Indonesia itu selalu ingin menyelesaikan masalah, memberikan solusi buat di dunia-dunia event nih. Nah, sebenarnya saya mikirnya hanya untuk Infinite Life. Ya. Ya, salah satu brand kita di Nest Group Indonesia, yaitu untuk rental LED screen-nya gitu ya. Saya mau menyelesaikan masalah bahwa kalau misalnya ada pemasangan LED screen tapi tidak biasanya, maksudnya tidak kotak aja gitu ya. Okay. Bukan 16 banding 9, kotak 4 banding 3. Biasanya 4 kita 3, di event-event selalu 2, ketemuin selalu kotak dulu gitu kan. Gitu. Yeah. Nah, terus kemudian pada waktu ada desain yang serong-serong, terus kemudian ada yang bulat, itu udah dibingkai sama mereka. Nah, ditutupin gitu ya? Iya, di cover. Oke. Gitu ya. Nah, permasalahannya kalau bentangannya lebar, nah itu artinya kita mesti masang truss yang lebar. Kalau kayak gitu nanti perlu kaki lagi ya, untuk support, ya. Ground supportnya si truss, bingung ya. Taruh mana dan sebagainya. Ya. Saya kebayang, ada nggak sih LED screen yang langsung berbentuk aja? Oh nggak bisa, itu harus custom. Oke. Okay. Nah, kemudian si Selina nih datang, prinsipal yang nanti akan ngobrol sama kita itu. Ya. Dia datang kantor, ada yang bentuk segitiga, ada yang bentuk begini. Ya. Itu saya langsung connect tuh. Oh. Ini nih masa depan, gitu. Wah, kan? Ini gitu. Nih yang menyelesaikan permasalahan yang jadi solusi untuk ya. Permasalahan-permasalahan yang ada di event yang tadi saya ceritain itu langsung ada tuh, itu solusinya itu gitu. Oh. Terus kemudian kalau misalnya cornering gitu ya, siku begitu, ada yang ujung ketemu ujung gitu ya? Ya, jadi siku 90 derajat begitu ya, ya. Pasti ada ketebalan tuh. Betul, betul. Ya dong, ini betul. Ada ketebalan badannya si LED screen. Gak bisa nyambung begini ya? Gak bisa, mau okay. Diginiin yang sebelah sini yang ada, gitu kan? Ya. Mau di sebelah sini yang ada, begitu. Ya. Ya. Nah, kemudian Selina cerita bahwa dia ada corner, gitu. Okay. Jadi setelah LED screen, sampingnya situ udah LED screen lagi. Oh. Maksudnya titik-titik LED-nya sebelah sana titik-titik LED lagi gitu. Langsung rapet gitu ya. Iya, jadi setelah dia cerita begitu, saya udah tertarik tuh. Setelah tertarik, saya nabung. Ceritanya gitu, kenapa kok lama yeah, banget yeah. Sih sampai 2020 baru yeah, ada, yeah. Saya nabung yeah. Gitu ya. Saya nabung, suatu saat saya pasti bisa hadirkan ini buat teman-teman di Indonesia. Untuk okay. Bisa disewakan. Oke, okay. Gitu. Dan sorry, ini satu-satunya di Jakarta atau baru satu-satunya yang special ship ini Indonesia. Di Indonesia. Ya, wow, teman-teman, special ship ini ternyata satu-satunya, mungkin baru yang pertama kali mungkin ya. Pertama kali. Mungkin nanti Indonesia. Followernya ada gitu ya. Oh iya, biasanya selalu begitu. Selalu ada ya. Oke, okay, jadi teman-teman, ternyata ini kita menjadi yang pertama di Indonesia yang bisa menghadirkan special ship LED screen. Nah, Bro Sugi. Harapannya apa sih dengan adanya suatu kreasi baru seperti ini? Harapannya kepada teman-teman yang lagi nonton itu seperti apa? Apalagi dikaitkan dengan new normal ini, pandemi ini yang sangat-sangat membuat kita benar-benar nggak bisa berkutik ya. Kalaupun bisa event juga masih dibatas-batasin, ini apa sih harapannya? Gini, harapan saya kenapa sih di kami nih, di Infinite Life, baik ya. Ada yang Infinite, ada yang Velvet, terus kemudian secara keseluruhan Nest Group Indonesia yeah. Itu menghadirkan produk-produk yang selalu baru, terus fresh kayak gitu, terus kemudian daya kembang kreativitasnya itu tidak terbatas, kita bisa ini, bisa itu gitu ya. Di tengah-tengah pandemi ini kenapa? Karena di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah krisis itu ada peluang. Oke, itu ada peluang. Itu teman-teman. Ya, ya, itu ada peluang. Terus kenapa kita abis
kita udah datengkan, kita bisa dapatkan solusi gitu ya. Terus kemudian kita langsung bagikan. Yeah. Itu supaya teman-teman yang lain juga pada bangkit. Okay. Pada semuanya langsung kreatif. Okay. Pada tawarkan ini ke klien, cerita ini, oh ini bisa ini, oh ini bisa ini. Jadi Indonesia itu keinginan saya, Indonesia bisa cepat bangkit terutama di bidang event. Nah itu teman-teman ya, mudah-mudahan sharing kita kali ini bisa membantu teman-teman yang lagi nonton. Betul. Untuk betul, bangkit kembali ya, ya bahwa betul. Ini loh ada sesuatu yang baru yang bisa dioferkan ke klien-klien gitu ya. Oke. Okay. Sehingga pada waktu si Yestech-nya itu langsung pointing us gitu ya, sebagai distributor resminya di Indonesia, ya saya happy banget. Artinya nggak cuman buat si Next Group aja, nggak cuman buat Infinite Life aja yang buat sewa-sewain. Artinya kita bisa share ini ke teman-teman rental yang lain, vendor-vendor lain, venue lain, mall atau gedung-gedung dan sebagainya, kita bisa share itu. Oke, wow mantep. Bro Sugi, sepertinya kita udah tersambung dengan prinsipal dari China. Mungkin waktu dan tempat saya langsung serahkan ke Bro Sugi untuk bisa ngobrol langsung dengan Miss Selina di China. Oke, terima kasih Bro Rio. I want to ask you about something about the explanation. Can you explain about the LED screen from Yestech, especially for the special shape cabinet?